Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfandi Anwar. Jadi saya baru saja membeli lampu LED ya dari produk Lubi. Kebetulan lampu di rumah saya mati putus tadi malam. Jadi saya baru membelinya. Ini dia lampu 7 watt. Oke, ini ada fitur-fiturnya. Tipenya klasik ya. Voltasenya dari 90 sampai 250 volt. Wattnya 7 watt. Lampunya tipe E27. Flux cahaya. Umur lampu sampai 10.000 jam ya. Sangat tinggi ya. Maksudnya sangat lama tahan ya. Jadi ya, tidak mudah pecah. Nyaman di mata, tidak berradiasi. Ya, kecil lampunya. Oke, coba kita buka bagaimana isinya. Wow, sangat ringan, Wan. Sangat ringan nih kawan-kawan lampunya. Ini plastik ya, bukan kaca. Jadi kalau jatuh nggak apa-apa, tidak pecah. Dari ini bobotnya sangat ringan ini. Sangat ringan bobotnya. Oke, coba kita tes nyalakan apakah terang untuk cahaya ruangan ya. Coba kita tes. Oh, sangat terang ya. Kita lihat sendiri cahayanya. Inilah yang saya suka dari lampu Lubi, dia cahayanya tidak menyilaukan mata ya. Dan pun lampunya dingin, tidak panas. Ah, dingin. Jadi ini penuh semua ruangan ya, bisa dilihat sendiri. Ruangan ini full cahaya. 7 watt, walaupun 7 watt tapi cahayanya cukup ya, terang lah, lumayan terang. Ini cocok untuk rumah-rumah yang skala ruangan besar. Dia konsumsi dayanya tidak besar ya, karena ini lampu LED. Lebih hemat lagi, itu cocok untuk penghemat listrik per bulan. Jadi dingin, ini ruangan full nih cahaya nih. Dilihat full cahayanya. Nggak ada gelap ya. Dan saya pun menatapnya tidak silau matanya, tidak silau. Karena ini tidak beradiasi ya. Oke, sekian dulu video review kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum berlangganan, jangan lupa klik tombol subscribe. Ya, dan klik logo lonceng ya, supaya selalu dapat informasi dari channel ini. Oke, sekian. Terima kasih.